Suasana balik kampung makin terasa di Terminal Bersepadu Selatan. Penjualan tiket dijangka meningkat menjelang tengah malam nanti. Bagi mengikuti perkembangan di sana, langsung bersama wartawan Nur Fathiah Abdul Rahim. Silakan. Ya, Syahir, boleh saya katakan di sini, di Terminal Bersepadu Selatan TBS ini, suasana balik kampung makin terasa. Seronok sebenarnya saya melihat perantau-perantau pulang untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Dan walaupun kebanyakan tiket bas bagi perjalanan ke pelbagai destinasi di Semenanjung telah pun yang dilaporkan habis dijual sejak 2 minggu lalu, namun ada syarikat yang menyediakan bas tambahan terutama ke destinasi yang terpilih bagi memberi peluang orang ramai untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dalam pada itu, pihak pengurusan TBS juga turut memaklumkan setakat tengah hari tadi sebanyak 15,000 tiket sudah terjual dan dijangkakan akan meningkat kepada 25,000 tiket menjelang tengah malam nanti. Dan apa dapat diperhatikan di belakang saya ini, orang ramai mula hadir ke sini untuk menunggu waktu pulang ke destinasi, waktu bertolak untuk pulang ke destinasi masing-masing. Begitu juga yang mengambil kesempatan untuk membeli tiket di saat-saat akhir. Dalam pada itu, sementara orang kata seronok untuk balik pulang bercuti mahupun balik untuk perayaan ini, pengurusan TBS terus mengingatkan orang ramai agar berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa kepada penipuan tiket. Dan oleh itu, terutama bagi pembelian tiket secara atas talian, anda tidak perlu lagi untuk beratur atau cetak tiket tersebut dan hanya perlu tunjukkan pas pelepasan kod QR GoPass di pintu pelepasan. Dan anda boleh terus naik ke bas dan menunggu di platform masing-masing. Setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya berikan dari TBS ini. Saya kira kita ke Negeri Jelapan Padi untuk perkembangan seterusnya bersama rakan tugas saya, Fakhrul. Silakan, Fakhrul. Terima kasih Fathiah. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di Plaza Tu Alostar Selatan. Dan seperti mana yang dapat anda saksikan di belakang saya ini, keadaan trafik masih lagi lancar pada waktu ini. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai keadaan aliran trafik khususnya di kawasan utara tanah air ini, bersama saya adalah pemangku pengurus PLAS wilayah utara, iaitu Encik Mahazir Masud. Jadi Encik Mahazir, mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan trafik pada petang ini. Okey, untuk makluman semua, sebenarnya musim perayaan Aidilfitri ini, pada petang ini kita dapat menjangkakan trafik dalam keadaan lancar lah, tiada kesesakan. Cuma ada pertambahan trafik di antara sebuah perai lah, sebuah perai daripada Juru Mahala ke Sungai Dua. Walau bagaimanapun, kita punya pemantauan sentiasa ada, di mana kita punya PLAS Honda ada, kita punya EMPV iaitu polis, dan kita punya JPJ sentiasa memantau daripada kenderaan berhenti di luar kecemasan tanpa sebab-sebab yang munasabah. Dan kita menjagakan untuk tahun ini, PLAS menjagakan pertumbuhan trafik daripada 1.82 juta kepada 2.1 juta untuk hari raya tahun ini. Di mana pertambahan itu untuk 15% lah peningkatan. Adalah dengan ini, pengguna lebuh raya kita sarankan untuk merancang perjalanan dengan lebih baik, di mana dalam mendapatkan rehat yang secukupnya, terutamanya pada waktu panas pada musim dan ketika ini. Hendaklah pengguna lebuh raya dinasihatkan untuk berhenti di kawasan rehat darawat ataupun di hentian sebelah yang telah kita sediakan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Pengguna lebuh raya disarankan juga untuk menggunakan aplikasi PLAS, Waze dan Google Map untuk mendapatkan pelan perjalanan yang lebih baik dan maklumat trafik terkini di lebuh raya. Jadi Cik Mahazir, kalau kita tengok pada tahun lepas, biasanya kalau sehari menjelang raya ataupun 2 hari menjelang raya, Plaza Tu Alostar Selatan ni agak sesak dengan kenderaan. Selain daripada orang nak datang ke Alostar, orang ramai juga daripada warga kota nak kembali ke Perlis juga melalui plaza tu. Tapi petang ni kalau kita tengok lancar. Mungkin apa sebabnya tu? Kita daripada PLAS, kami berpendapat pengguna lebuh raya telah mengikut TTA yang dikeluarkan oleh PLAS. Bermaksud kita staggered lah, mana pengguna lebuh raya menggunakan ikut masa yang dikeluarkan oleh PLAS dengan TTA dan aplikasi PLAS, mana aplikasi PLAS tu bolehlah dimuat turun di dalam
kita punya sistem, di dalam kita punya sistem untuk lebih efisien lah di dalam melalui Lebuh Raya Plus ni tanpa apa-apa halangan. Baik, terima kasih Cik Mahathir atas perkuasaan itu tadi. Jadi seterusnya kita bersama dengan sahabat saya Muhammad Rashidi yang kini telah pun berada di Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Rashidi, bagaimana keadaan di sana? Terima kasih Fakhrul dengan laporan dari Plaza Tul Alustar Kedah, dan kini saya berada di Jambatan Angkat di Kuala Terengganu untuk kita mengetahui perkembangan dengan aliran trafik yang pastinya kalau saban tahun di negeri Terengganu ini menjadi salah satu destinasi tumpuan untuk anak perantau pulang ke kampung halaman berhari raya. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama untuk kita mengetahui dengan perkembangan semasa yang kita akan bawakan bersama-sama dengan yang berbahagia DCP Datuk Mazli Mazlan, Ketua Polis Terengganu bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Jadi kita bersama-sama dengan Datuk pada waktu ini, Datuk. Jadi kita nak tahu juga Datuk, berkenaan dengan aliran trafik di negeri Terengganu setakat ini dan bagaimana keadaannya yang telah pun Datuk lancarkan Ops Selamat semalam, Datuk. Untuk makluman untuk kontijen Terengganu, untuk negeri Terengganu, kita melihat aliran lalu lintas begitu lancar sekali. Kita pun terkejut pasal apa, first time aliran lalu lintas di Terengganu berjalan dengan lancar. Ini kerana disebabkan ramai perantau-perantau ni dan orang ramai yang balik ke kampung mereka telah balik lebih awal. Disebabkan cuti sekolah yang awal, jadi mereka mengambil peluang untuk bercuti awal. Jadi kemasukan kenderaan-kenderaan daripada luar Terengganu, terutamanya yang lepas itu untuk menghala ke Kelantan, dimulakan dengan lebih awal. Jadi setiap bermula daripada 5 hari bulan 4 yang lalu, kita mencatatkan sebanyak 36,000 kenderaan yang masuk ke Terengganu. 6 hari bulan 40,000, 7 hari bulan 40,000 dan semalam pun lebih kurang 48,000. Jadi total semua 177,000 setakat ini. Jadi kalau setakat ini kalau kita lihat penugasan Datuk. Ya, di Terengganu kita telah mensasarkan 34 hotspot kita, iaitu melibatkan 30 kawasan hotspot di Jalan Persekutuan dan 4 lagi di Jalan Negeri. Jadi untuk melancarkan lalu lintas ini kita telah menggunakan seramai 21 pegawai kanan polis trafik dan 161 pegawai rendah polis trafik yang bertugas sepanjang tempoh Ops Selamat 22 ini. Dan kita tambah pula dengan kolaborasi dengan lain-lain jabatan. Dalam jaringan macam Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Ya, nasihat saya, walaupun lalu lintas lancar di negeri Terengganu ini, kita juga menasihatkan semua perantau-perantau yang balik ke kampung dan juga pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati. Mungkin mereka boleh membawa dengan kelajuan yang lebih berbanding sebelum ini. Kerana jalan lancar, kita menyediakan mereka berhati-hatilah, bersabar dan juga mengikut arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa daripada semasa ke semasa. Terima kasih Datuk bersama-sama dengan kita, dan itu yang kita boleh bawakan dari Drawbridge ataupun Jambatan Angkat di Kuala Terengganu untuk kita mengetahui perkembangan aliran trafik semasa di negeri Terengganu. Dan untuk itu saya Sidi, dan kita kembalikan untuk siaran yang seterusnya bagi laporan-laporan yang lain dari Terengganu ke studio. Silakan. Terima kasih Sidi untuk perkembangan dari Terengganu.